Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Tirso Mekanik kedatangan mobil. Katanya lampu remnya nyala terus, guys. Coba kita lihat ya. Pastikan nyala enggaknya. Lampu rem nyala terus, guys. Nah, ini bisa dari sweet remnya ya, guys. Kita coba dulu ya, lepas ya. Bisa dari sweet remnya. Kalau tidak, lepas dulu sikirnya ya, guys. Pertolongan pertama sikirnya lepas dulu bagian stop. Stop ini berarti tinggal hitung ya, 1, 2, 3, 4, stop. 2, 3, ini stop ya. Kita cabut bagian stop. Kita lihat ke belakang. Oh ya, keempat, guys. Nah, ini. Oke. Tadi kita lepas bagian pius stopnya ya. 1 2 3 4. Nah, di sini 1 2 3 4 ya bagian stopnya tuh. Tapi yang ini, guys. Oke, yang ini bagian fuse stopnya ya, 15 ampere. Ini 1 2 3 4. Nah, ini 1 2 3 4 udah dilepas. Coba lihat ke belakang ya, guys. Nah, ternyata lampu rem udah mati, guys. Tapi penyebabnya ada di sweet remnya, guys. Kita lepas sweet remnya, guys. Sweet rem terletak di atas pedal rem ya, bagian atasnya. Ini tanya di sini ya, kena buram nih. Nah, lepas dulu, guys. Ini sweet remnya udah terlepas, guys. Ternyata betul nih, si bagian sweetnya macet, guys. Sebenarnya bisa diperbaikin ini, karena orangnya nggak mau ribet, katanya diganti aja, guys. Karena murah ini harganya, guys. Ya, kita ganti aja yang baru, guys. Kita ambil aja yang baru, guys. Ini sweet rem yang bagus, guys. Sama ya, kita pasangkan, guys. Kalau darurat kita bisa lepas bagian sikring atau bagian soketnya aja, guys. Sebelum kita ada kunci-kunci buat melepas ininya. Kalau darurat kita lepaskan bagian soketnya satu aja. Kalau enggak soketnya fuse atau sikring bagian lampu stopnya, guys. Kita pasang sweet remnya, guys. Karena ini sweet rem fungsinya untuk pemutus penghubung arus listrik ya, guys. Bagian positif. Oke, kita pasang aja, guys. Sweet remnya udah terlepas, udah terpasang, guys. Tinggal pasang soketnya, guys. Sama ini piusnya juga kita pasang kembali, guys. Piusnya kita pasang kembali ya. Oke, kita coba pasang soketnya. Nah, ini kalian juga bisa, guys. Yang punya kendaraan nggak harus pergi ke bengkel, guys. Kalian juga bisa, guys. Kita coba injak remnya. Oke, nyala nggak? Nyala? Hah? Nyala. Oh, lepas? Mas. Mati? Mati. Tes lagi? Nyala? Nyala. Lepas? Mati. Oke, coba lihat ke belakang mati nggaknya ya, guys. Kita lihat. Oke. Injak, pas, injak, pas, nah,
lampu rem udah normal, guys. Berarti permasalahannya ada di switch rem ya, karena switch rem pemutus dan penghubung arus fungsinya ya. Arus positif ke lampu rem. Oke, sekian dari saya, Trisul Mekanik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat, guys. Yeah.